Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam guyub rukun. Oke, kali ini Kebun Sayur Sukatani ingin mereview bagaimana caranya kita menanam batang singkong yang akan kita jadikan sayur nantinya pucuknya, supaya nantinya batang singkong ini akan mengeluarkan tunas banyak. Ini khusus kita jadikan pucuk sayur nantinya, guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, serta share ke teman-teman bila mana video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke guys, gak perlu panjang lebar, langsung aja kita ke TKP. Ini lahan yang akan kita tanam pucuk singkong. Dan yes, lahan kita yang akan kita olah dan kita tanam sayur paria. Masih dalam proses, belum selesai. Harinya hujan terus, jadi pekerjaannya sedikit terbengkalai. Oke guys, langsung saja. Langkah yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu batang singkong yang akan kita tanam. Terus kita potong-potong seperti demikian rupa. Terus cara nanamnya, kita merengkan. Jangan lupa guys, kita cek dulu matanya atau mata tunas yang akan nanti keluar pucuknya. Ini jangan keliru, kalau sampean keliru nanti akarnya terbalik. Oke, seperti ini guys. Kok rapat mas tanamnya, apa nantinya buahnya enggak berebut? Ini kita manfaatin bukan untuk kita petik buahnya, akan tetapi kita petik pucuk sayurnya nantinya guys. Ikuti terus channel kami. Selalu kita ingatkan agar kalian klik tombol like, subscribe, serta komen di bawah bila mana ada pertanyaan kalian bisa kita jawab. Kita jawab sebisa mungkin. Sama guys, kalau mau misalkan mau kita jadikan buahnya, supaya buahnya nantinya bagus banyak, sama juga penanamannya
induk singkongnya. Oke guys, atau daun singkong guys. Ke sana nanti guys. Salam tani, salam buyut bubur dari putra tani di kebun sayur Bukatan. Petani sukses.